Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati para bupati yang virtual ataupun yang menghadiri di tempat ini, pimpinan OJK, para pimpinan lembaga yang hadir pada kesempatan hari ini, ya, pimpinan dan direksi Bank ETT, dan semua kita yang berbahagia pada sore hari ini. Bapak Presiden berulang-ulang kali menyampaikan bahwa UMKM menjadi kekuatan ekonomi pembangunan bangsa ini, berulang-ulang kali. Mungkin banyak di antara kita melihat UMKM itu sesuatu yang usaha yang tidak dapat dilihat secara baik. Tetapi hari ini beberapa negara besar seperti di Amerika, Bank of Washington itu berubah bisnisnya menuju kepada bank UMKM. Dia berubah ke sana. Dan beberapa bank sangat serius untuk masuk UMKM. Market yang terbuka, dan di sana bila disiapkan dengan benar menjadi kekuatan utama dari bisnis perbankan, yang itu ruang lingkupnya masih terbuka lebar. Khusus untuk Nusa Tenggara Timur, itu hampir belum dapat dikerjakan secara baik. Jadi hari sore hari ini saya hadir di sini dan sangat bangga dan terima kasih kepada Bank NTT dan seluruh jajaran, baik dirut, komisaris, seluruh pimpinan Bank NTT yang terus untuk bekerja sama, melakukan kolaborasi baik dengan teman-teman dari Departemen Hukum dan HAM, dari Badan POM dan yang lain-lain untuk melahirkan produk-produk terbaik. Dan kita bermimpi satu saat Bank NTT adalah bank UMKM terkuat di Nusa Tenggara Timur. Ini kesempatan buat Bank NTT. Sekian lama tidak pernah terurus dan kali ini mulai diurus. Sesungguhnya memang bank ini didirikan oleh para pendirinya untuk membangun bersama-sama dengan pemerintah, untuk membangun masyarakat kita, untuk membangun ekonomi mereka. Jadi mendesain ini saya lihat sudah ada tanda-tanda kemajuan, perlu rapikan sedikit. Ini akan hebat luar biasa. Kita mempunyai produk-produk UMKM dan nanti kolaborasi itu di desa nanti menjadi desa binaan. Itu satu kesehatannya, dua industrinya, tiga sumber daya manusianya, dari pendidikan, dari tenaga kerja, dari pariwisata, datang juga dari pertanian, peternakan. Jadi seluruh produk yang dihasilkan oleh UMKM itu kualitasnya itu kualitas premium. Jadi usahanya kecil, tapi produknya itu premium. Nah, itu baru hebat. Jangan usahanya kecil, ya, karena itu dibuat produk asal-asalan. Karena itu saya terima kasih kepada Bank NTT sebagai pionir dalam rangka membangun produk-produk yang sangat baik untuk kita dapat produksi, dan itu merupakan identitas budaya Nusa Tenggara Timur, juga identitas intelektual dalam services produk kepada orang-orang baik Nusa Tenggara Timur maupun orang lain. Jadi, dan kita lihat bahwa Nusa Tenggara Timur itu memiliki semuanya. Yang tidak dimiliki oleh provinsi lain ada di Nusa Tenggara Timur. Tadi saya lihat tanda tangan tentang makanan obat-obatan tradisional. Betul ya Pak Dirut, Pak Kepala Badan? Nah itu kita punya obat-obatan tradisional yang jarang dimiliki oleh daerah lain. Contoh sederhana, saya ini divonis dokter katanya levernya sudah parah dan harus minum obat sepanjang masa. Lalu ada penelitian, kita punya anak NTT, obatnya namanya
pohonnya itu pohon Falwak. Tahu pohon Falwak kan? Tahu? Nah, pohon Falwak. Pohon itu diriset, disiapkan, lalu dibuat menjadi obat tradisional. Saya konsumsi teh Falwak itu selama 3 bulan, lalu sekembali periksa di Jakarta. Hasilnya itu levelnya itu kembali sangat normal. Jadi SGOT dan SGPT saya itu kembali baik karena Falwak tadi. Tadi mendengar itu saya sangat gembira bahwa Bank NTT telah begitu jauh ya untuk mulai menjadi sebuah lembaga jasa keuangan, industri keuangan menjadi basis pembangunan untuk melakukan pionir terhadap pembangunan-pembangunan UMKM. Dan itu kita sebagai gubernur pasti gembira sekali. Saya senang sekali kalau umpama Pak Robert memaksa yang lain juga ikut terlibat seperti itu. Saya pikir akan terus-menerus melahirkan pikiran-pikiran kita yang begitu hebat untuk bangsa dan negara. Dan kita tahu bahwa banyak produk-produk di Nusa Tenggara Timur yang tidak dimiliki. Kita punya gula aren. Gula aren kita bukan saja dari pohon lontar, tapi pohon gawang. Pulau Timur saja, itu saya lihat ratusan ribu hektar pohon lontar. Itu sumber gula yang belum dikerjakan. Itu potensi besar yang belum dikerjakan kita. Dan kasihannya sedang kita riset, karena pohon ini apabila niranya habis, maka pohonnya akan mati. Maka begitu niranya punya kekuatan yang luar biasa. Nah, ini NTT yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu, Nusa Tenggara Timur itu juga punya pohon yang sangat luar biasa, yang dimakan buahnya, dan itu dalam sebuah sumpah yang luar biasa disebut sumpah pelapa, buah itu disebut. Apa itu? Buah apa? Sumpah pelapa? Buah maja. Buah maja itu kira-kira orang Kupang panggil buah apa? Hah? Buah dila. Dan kalau saya tahu bahwa buah maja salah satu buah dari sekian mungkin beberapa buah yang tidak dapat difermentasi. Artinya apa? Bakteri tidak bisa memakan buah ini. Karena itu buah maja tidak bisa, buah dilak itu tidak bisa bau. Kalau kita buka buah dilak, ditaruh di depan rumah kita, dibiarkan saja, dia hanya kering, dia tidak akan mendatangkan bau. Karena apa? Dia salah satu buah yang tidak dimakan oleh bakteri. Nah, itu buah ajaib. Karena itu Nusa Tenggara Timur memiliki semuanya. Pertanyaannya, bagaimana ini dikerjakan? Pengetahuan dan riset serta kemauan kita semua untuk berpartisipasi dalam mengerjakan. Nah, karena itu saya harapkan di dalam semangat membangun kolaborasi ini, nanti Kadin terlibat, IPMI terlibat, semua pengusaha semua terlibat. Terima kasih terhadap off-taker yang sudah terlibat. Saya tadi bisik dengan Kepala OJK, terima kasih walaupun kecil ya. Saya bilang, dulu memang tidak ada, tapi saya masih anggap kecil. Hari ini kita bisa tanam jagung yang termanage secara baik 105 ribu hektar. Tidak besar. Tidak besar ya. Tidak besar. Jadi, tapi itu untuk sebuah gerakan, itu sebuah gerakan menuju kepada hal yang sangat baik. Dari aspek gerakan, maka ini sudah mulai menjadi bentuk. Bentuknya sudah, ekosistemnya telah jadi. Tunggu bagaimana dia menjadi kekuatan gerakan yang akan besar. Jadi kalau ibarat mesin, dia perputarannya itu kan perlahan. Nanti kalau sudah dapat, dia akan cepat sekali. Nah, kita Nusa Tenggara Timur baru mulai. Kita harapkan di 2025-2026 sudah kita bicara tentang 500 ribu hektar yang dapat kita manage dengan baik, dan itu luar biasa pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Dan Bank NTT terima kasih sekali lagi karena menjadi juga pionir terhadap gerakan-gerakan ini. Kita punya juga ke depan garam kita, Nusa Tenggara Timur. Kita juga terus untuk membangun, kita punya potensi-potensi kelautan kita. Laporan masuk ke saya bahwa Agustus tahun ini, perdana kita akan ekspor ikan hidup ke Hong Kong. Jadi Agustus tahun ini. Nah, itu sangat luar biasa. Lalu kita punya lobster. Dari 10, saya berulang-ulang kali katakan, dari 10 komoditi laut di dunia yang hebat, kita memiliki 9. Ada satu negara cuma memiliki satu saja. Tahu di mana itu negara yang hebat betul? Tahu tidak? Negara Norwegia, pendapatan devisa terbesar datang dari salmon, walaupun cuma satu komoditi. Nah, itu tantangan.
Nah itu saya harapkan. Ini pekerjaan-pekerjaan ini harus menjadi kekuatan ekonomi Nusa Tenggara Timur ke depan. Sehingga kita menunjukkan kepada dunia maju bahwa NTT itu dilahirkan orang-orang cerdas. Orang-orang yang memahami tentang potensi-potensi wilayah. Orang-orang yang memahami tentang potensi daerahnya, sumber daya daerahnya untuk dikembangkan menjadi produk-produk unggulan dalam mensejahterakan masyarakat. Di Rotendao, di Mulut Seribu sedang kita siapkan untuk budidaya lobster. Saya pantau kemarin, jalan bagus. Bila ini tidak ada masalah, maka di 2025 salah satu lumbung lobster nasional itu ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi lewat Bank NTT, kita mulai belajar kolaborasi. Kolaborasi itu artinya bekerja untuk satu dan yang lain belajar. Sehingga ilmu kamu saya belajar, ilmu saya kamu belajar, dan ilmu kamu saya belajar, ilmu dia saya belajar, dan kita makin lebih pintar. Itulah kolaborasi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.